Pak Balap HP-nya berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Alhamdulillah untuk pagi hari ini saya hadir kembali di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Mohon maaf ya akhir-akhir ini video saya telat terus dan jarang tayang ya, karena memang baru ada kegiatan yang harus saya kerjakan dan tidak bisa saya tinggalkan. Untuk hari ini ya, yang akan menuju Kota Medan bis ALS Nopin 253 dengan Cincu Bang Sangkot, dan untuk besok yang diberangkatkan bis ALS Nopin 311 dengan Cincu Pak Balap. Oh ya teman-teman, untuk ALS Nopin 311 ini dulunya cincunya Pak Parinduru ya, yang sekarang bawa ALS Trip Padang. Jadi setiap melihat bis ALS Nopin 311, pikiran saya langsung teringat dengan Pak Parinduri. Dan di belakang bis ALS Nopin 311 akan tiba bis ALS Nopin 220 ya. Tapi entah sampai mana, saya belum tahu. Tapi info terakhir yang saya dengar, ALS 220 berada di Tangerang. Wah, Pak Ketua, mau kemana ini? Loh, ada apa? Kemarin tuh emang gak jalan acar apa, gak ada buku, cuma ke sana habis tuh gak mau ngangkat, ya karena gak ada apa. Kemarin kan aja berhenti kan gak ada apa kamu sekarang. Bu, aku ikut. Ayo, boleh, ayo. Iya, iya, iya. Kita, tapi motor itu aja. Nah, ini ayo, ini ayo, bahaya ayo. Nanti. Nanti ya. Iya, jadi pakai motor itu aja. Yo, 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 yo. Tapi ngomong punya ngomong 220 sampai mana? Oh, Tangerang jam 8 tadi. Udah kemarin yang kena tipu Pak Julian ya, si garangan berumur itu dia masih doa mandit jawabnya Cipali. Padahal di doa mandit jawabnya Cipali ya, Cipali. Saya sepongkol ditanya aja bohong ya kan. Iya, iya Ketua. Ntar dulu Ketua ya, saya harus minum susu dulu ini. Itu ini cucu anak atau ibu? Cucu. Cucu ibu nanti malam, nanti anak sekarang. Ini yang ngasih Farah tadi. Ya, iya. Ini anu minum susu dulu katanya. Ya, mau ngajar ketua itu. Katanya Pak Ketua losdol gitu kemarin itu. Kata udah tanya lagi. Polwan atau Bu Guru? Bu Guru mau ngajar ketua. Gak mau ngalah dia tuh. Guru itu. Memang anak itu sudah punya cita sendiri, Pak. Iya, saya ikut kuncinya ketua ya. Apa? Oh iya kuncinya ya. Kita mau round-round bersama Pak Ketua. Nama Pak? Wah, bakso nyawer. Bang Munang ikut? Kalau ikut sama Mas Aryo? Yo, nah, ikut sama Mas Aryo. Pak Suryo. Oh, Pak Suryo. Ntar dulu Ketua, buang sampah harus di tempat sampah. Atak parane iki kok dicek SMS telepon ora jawab, 22 takon ora dijawab, benae piye ngono lho. Ya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Munang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Haula wala quwata illa billah. Nanti kan sampai Pak Dodo kan telepon 22 biar ngomong. Double decker Sinar Jaya. Siapa? Pak Suryo kan telepon 227 biar ngomong sendiri pakai HP-nya cepat Pak. Oh iya betul betul Ketua. Kemarin enggak jawab. Ada jawaban? Sampai sekarang ya. Tadi juga enggak jelas mau ke sana belum. Belum ada jawaban. Pulang malu enggak pulang rindu. Mau nyerempet. Remnya itu di tangan bukan di kaki. Nah, teringat Supra jahat. Kayak kan kaki kanan. Iya. Kayak kok enggak berhenti. Kanan sini. Karena kebiasaan pakai Supra jahat, Pak Bu. Makanya itu. Jadi pakai motornya Pak Abdul dari desa, Pak. Iya.
Iya. Yang kemarin Mas Agung juga bilang ke saya, kan Mas Agung kemarin bawa elep ke warung soto. Oh, bawa rombongan. Oh, garasi Sumber Alam Yogyakarta. Iya. Bawa rombongan dari Jambi. Pak Agung garasi kok. Iya, pakai elep orang 19 orang. Kok gak mampir makan soto itu? Mampir di warung soto, rame banget. Jam berapa itu, Pak? Jam 12. Oh, siang loh. Siang. Apa katanya? Dapat tas pinggang, stiker, kaos, uangnya 200. Terus, oh, pantesan Vibe kok tanya saya. Iya. Saya minta stikernya. Katanya ada V-nya lewe. Iya, iya. Kamu pas ngambil rapot kan? Iya. Itu di BA itu baru ngambil rapot Pak Ketua tuh gua aja. Pasti bawa stiker banyak itu. Di sama itu Mutabe sama Aryo ketawa aja. Taktik kange yang baru saya tunjukkan dari Pak apa itu? Iya. Kacamata itu lho. Iya. Pak Amir minta saya lho taktik kange kok apa HP kuwi. Kok tak jane Pak kok. Itu ngomong punya ngomong Pak Bung. Iya. Kopi sama udah ada sama timen 2. Iya. Terus kopi yang berbulu dulu. Iya. Sama kan roti, rotinya roti basah. Wah, rotinya ini sudah saya makan. Iya. Tapi kopinya saya amankan. Siap. Wah, dikasih itu kopi Pak Ketua ini. Iya. Maksudnya saya berbulu kan roti sama kopi. Oh, kasih kopi ke saya. Rotinya kan roti basah. Iya. Agung kan diurusan keluarga itu. Iya. Rotinya sudah saya amankan, kopinya sudah disimpan. Siap, siap Pak Ketua. Oh, dari situ kopi sudah ada sama berbulu saya amankan. Iya. Jamnya masih yes. Lewat sini ya Ketua? Apa yang mudah lewat sini ya Ketua? Ya, asalkan mungkin kesadaran kita dulu Pak Bung. Iya. Hari ini menyapa seluruh
subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Dan dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman, Horas.